طيب شكرا دكتور نور حميمي. Baik, kita sekarang kita alhamdulillah kita telah mendengar daripada dua orang panel kita pelbagai cabaran ataupun isu yang juga didatangkan dengan solusi yang cadangan solusi yang sangat baik. Jadi kita dapat lihat pelbagai, jadi bukan terhad kepada beberapa platform yang kita kerap dengar saja, tapi kita mempunyai pelbagai platform bagi kita katakan to suit with our needs for our courses. Jadi insyaAllah kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu ingin saya utarakan untuk sama-sama kita memecahkan pemikiran yang yang meliputi kepada permasalahan dalam kita masih lagi terngiang-ngiang dengan face to face learning yang kita katakan sangat sempurna, sangat boleh memberikan PDP yang terbaik dan sebagainya. Tapi macam saya katakan di awal tadi, apabila kita berada di situasi COVID-19, pandemik ini yang menekan kita untuk berubah, to switch into a total different mode of learning and teaching, teaching and learning. Jadi kita perlu untuk memanfaatkan platform yang ada. Okay, daripada pandemik yang ada ini kita dapat lihat pakar-pakar juga telah datangkan dengan pelbagai pendapat masing-masing. Ada yang menyokong, yang melihat bahawa pembelajaran secara e-learning ini saya sebut secara general dulu sebelum saya pergi kepada PDP Bahasa Arab itu sendiri. Jadi ada yang menyokong dan tidak kurang juga mereka yang berpendapat ataupun berpandangan sebaliknya. Okay, dan pandemik ini dilihat, situasi kita sekarang ini dilihat sebagai eksperimen teknologi pendidikan yang terbesar di dalam sejarah pendidikan dunia, bukan kita saja. Jadi sebab kita perlu berubah kepada mode yang lebih yang sebelum ini kita gunakan sebagaimana Ustaz Wan dan Ustaz Chariza katakan tadi, blended learning. Tetapi kini kita nak switch mode itu kepada kita punya fasa yang lebih panjang untuk kita gunakan. Baik. Dan saya boleh kiaskan di sini bahawa untuk kita pecahkan pemikiran kita bahawa macam Ustaz Wan katakan tadi, ada profesor yang mengatakan kalau kita makan orange, tidak boleh untuk kita hendak rasa seperti makan apple. Jadi orange dan apple itu benda berbeza, dan dia menyajikan benefit ataupun manfaat yang berbeza, tetapi masih mempunyai manfaat di situ. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini, jambatan lama, jambatan bukan lama lah, jambatan yang sebelum ini yang kita rasakan, yang kita yakin bahawa ianya sangat sempurna, sangat bagus, saya tidak boleh untuk tidak menggunakan jambatan itu sebelum ini untuk sampai kepada objektif PDP kita yang kita nak capai. Sebenarnya jambatan itu sekarang ini under maintenance. We have to admit that. Kita harus mengakui bahawa dia sedang under maintenance dan kita perlukan jambatan alternatif kini yang kita ada. Kita tidak nafikan bahawa wujud kekurangan, wujud kekangan dan sebagainya, tetapi kita tidak harus menjadikan ini sebagai satu alasan untuk kita menghentikan PDP semasa. Jadi kita harus menggunakan peluang yang ada dengan kita, walaupun jambatan alternatif, tetapi sampai kepada objektif yang kita mahukan. Jadi itu satu. Berbalik kepada isu di UiTM itu sendiri, sebelum saya pergi kepada PDP Bahasa Arab juga, ingin saya address dahulu isu, beberapa isu teknikal. Berapa persen kita nak lihat. Sebentar tadi kita dengar pelbagai cadangan, sebab ada beberapa universiti yang mulakan pada 1 Jun. Dan bagi UiTM sendiri memulakan pada peringkat awal PKP lagi telah menggunakan mode e-learning ini. Jadi agak lama tempoh telah berlangsungnya e-learning ini. Jadi ingin saya address dahulu isu teknikal supaya dalam pada kita membincangkan kebaikan, mahasin apa yang ke benefit ataupun manfaat yang kita boleh peroleh daripada platform yang ada, kita tidak nafikan bahawa mereka ini yang terkesan dengan kekangan dan permasalahan semasa, tidak dinafikan hak mereka dalam PDP kita.
Jadi sebagai contoh, saya boleh nyatakan di sini, di peringkat UiTM sendiri, seluruh UiTM seluruh Malaysia bagi PDP Bahasa Arab, Bahasa Arab sebagai bahasa ketiga, kita mempunyai isu 1.4% bagi yang tiada capaian internet. Jadi itu satu, walaupun kita nampak sebagai kecil, tetapi walaupun seorang yang terkesan dalam sistem kita, jadi kita tidak boleh nafikan masalah dia, kita tidak boleh nafikan permasalahan dia. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak boleh nafikan hak yang lain untuk meneruskan pembelajaran. Jadi kita mengambil jalan tengah untuk kita teruskan dalam keadaan yang terbaik menggunakan e-learning semasa. Dan itu dari aspek capaian internet, dan juga jadi dari aspek kemudahan internet itu sendiri dalam 15%. Itu dalam keadaan jumlah yang agak besar daripada keseluruhan 7,000 lebih penuntut di UiTM sendiri di seluruh Malaysia. Jadi saya yakin di peringkat universiti, malahan bukan UiTM saja, di semua universiti dan juga di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi telah merangka dasar dan kaedah ataupun solusi bagi permasalahan ini dengan mengadakan offline approach sebagaimana yang Ustaz Dr. Hamimi nyatakan di peringkat awal tadi, iaitu kita membuat secara post call ataupun panggilan dan sebagainya, walaupun masih boleh dipersoalkan tahap keberkesanan, boleh dipersoalkan tahap manfaat ataupun to what extent this kind of approach can benefit the student and how they can reach to the end point of the PDP objective itself. Jadi itu kita harus nyatakan terlebih dahulu. Berbalik kepada isu UiTM, saya setuju dengan Ustaz Wan, tapi waktu kata Dr. Hamimi tadi, saya setuju, tetapi saya melihat dari perspektif yang, saya tambah perspektif yang lain. Tadi Ustaz Wan menyebut tentang aspek pak kemahiran yang dilaksanakan terhadap, sebab di UMK bagi kursus bahasa ketiga, tetapi di UiTM ada bahasa ketiga dan kita ada program. Di peringkat program juga, tidak harus kita nafikan bahawa jika kita katakan bahasa Arab, bahasa, language, linguistik, benda ini tidak dapat lari daripada empat kemahiran asas itu juga. Jadi untuk kita meraihkan juga menggunakan platform-platform ataupun wadah yang kita ada sekarang ini, jadi permasalahan yang ada itu tadi adalah yang pertamanya adalah untuk memilih dalam aspek pemilihan dan juga penyesuaian. Macam mana kita nak sesuaikan di peringkat program? Macam mana program di setiap universiti approach berbeza. Di UI, di USIM sendiri approach agrak khasahnya berbeza agrak khasahnya dengan UiTM yang lebih ke arah komunikasi dan profesional. Di sana lebih kepada komunikasi dan juga ada dia punya approach. UMK sebagaimana yang akan dibangunkan, yang akan di yang sedang dalam perancangan itu adalah lebih kepada bahasa Arab keusahawanan. Di UNIZA-nya approach berbeza. Setiap universiti kita, bahasa Arab kita approach berbeza. Okey, ini bagi yang para penonton dan para pendengar kita, jadi supaya mereka faham bahawa bahasa Arab di setiap universiti kita, pendekatan bahasa Arab dan cara kaedah subjek mungkin seolah-olah akan sama, tapi pendekatannya berbeza. Jadi pemilihan platform itu sudah tentulah agak berbeza. Baik, di sini saya ingin menggunakan satu term, iaitu dari segi proses PDP. Tadi kita cakapkan PDP, tapi di sini saya katakan proses PDP kerana apa? Sebab kita tidak hanya memfokuskan platform. Kita harus memfokuskan, sebagaimana Ustaz Wan cakap tadi, bagaimana di peringkat pembelajaran kita ada platform tertentu. Di aspek dalam aspek syarahan kita sendiri kepada pelajar, kita menggunakan platform yang lain, dan kita ada antara itu kita ada program platform-platform yang lain sehinggalah e-penilaian kita. Untuk setiap fasa itu kita menggunakan platform-platform yang berbeza. Jadi kita nak meraihkan supaya mewujudkan aspek penilaian itu merangkumi, macam Ustaz Wan kata tadi, untuk merangkumi sekurang-kurangnya tahap empat kemahiran asas yang kita ingin capai. Sebab bahasa ini, walaupun apa subjek sekalipun, Ustaz Syahrizal tadi, walaupun di sastra, sastra juga menggunakan empat, saya yakin empat kemahiran asas. Sebagaimana lainnya subjek daripada satu ke yang lain, tetapi empat kemahiran ini tidak dapat diasingkan. Ingin saya ambil contoh di UiTM sendiri, subjek yang lebih ke arah membaca. Bagaimana beberapa pensyarah membuat pendekatan untuk pemilihan aspek platform tadi, sebagaimana saya katakan, kebanyakan yang memilih yang lebih low bandwidth ataupun yang lebih asas.
kerana seperti Telegram dan juga WhatsApp. Tetapi cara, sebab itu saya gunakan perkataan proses PDP itu berlangsung. Platformnya sebegitu, tetapi bahan pembelajaran sebab perlu membaca, jadi tidak boleh start ataupun tidak boleh mula pada hari kejadian. Jadi kita bagi masa yang agak fleksibel kepada pelajar, mungkin awal sikit bahan pembelajaran supaya pelajar boleh memilih masa yang dia rasakan sesuai. Sebab kita tidak boleh menjamin waktu kelas kita itu, sebab kita harus faham bahawa pelajar mempunyai keadaan situasi yang berbeza di keadaan rumah dan tempat mereka masing-masing. Jadi kita tidak boleh menjamin bahawa keadaan waktu kelas kita itu mereka mampu untuk 100% follow kita punya PDP bahasa Arab itu sendiri. Jadi bahannya mungkin kita boleh bagi terlebih awal sikit kepada para pelajar, mereka boleh buat pembacaan. Apabila datang hari kejadian, hari kelas, boleh buat perbincangan, dan di akhir kita nak meraihkan pelajar, bukan meraihkan lah, kita katakan walaupun ada pelajar yang tidak boleh menggunakan platform yang mutazamin yang dikatakan tadi itu, in time platform seperti mana Zoom, Google Meet, Google Classroom ataupun WebEx ataupun Skype. Tetapi pensyarah menggunakan juga platform ini di sesi akhir supaya berlaku itu interaktif ataupun interaktiviti di antara pelajar, supaya pelajar tak rasa seperti satu hala sahaja selama dia belajar ni. Dia memang tak nampak ustaz dia ataupun ustazah dia. Jadi kita ada interaksi dua hala di peringkat hujung, di hujung sesi. Jadi itu dalam sesi itu bagi meraihkan pelajar yang tidak mendapat capaian internet yang bagus ataupun tidak boleh untuk participate ataupun join dalam sesi in time platform tadi itu. Jadi dibuat recording. Jadi pensyarah dan pelajar membuat perbincangan dan pada masa yang sama dibuat recording dan diupload kembali ke dalam platform WhatsApp dan juga Telegram. Jadi pelajar yang tidak dapat untuk follow sebab masalah kekangan data ataupun kekangan capaian internet yang bagus, jadi boleh follow secara waktu yang lebih sesuai dan juga keadaan mereka yang lebih sesuai untuk mereka buka bahan tersebut. Jadi itu dari aspek bahan saya namakan. Kedua yang saya lihat adalah dari segi isu seperti mana Ustaz Syahrizal katakan tadi, adalah isu bagaimana kita nak wujudkan keterlibatan, nak mewujudkan partisipasi yang aktif di dalam pelajar. Sebab kita faham online learning ini sedikit sebanyak berkait rapat dari aspek disiplin pelajar. Disiplin bagaimana dia nak participate dan disiplin bagaimana dia terhadap bahan pembelajaran itu sendirilah. Bahan pembelajaran kita tak risau sebab dia mungkin ada kerisauan ataupun concern berkenaan dengan keputusan akhir. Tetapi partisipasi ni sebab kita di dalam bahasa, kita tak nak wujud one way teaching and learning. Kita memang perlukan two way of teaching and learning sebab kita perlukan orang yang bercakap, kita perlukan orang yang memberi pendapat, pandangan sebab kita dalam bahasa. Kita tidak boleh elak aspek itu diketengahkan. Itu aspek keterlibatan. Aspek yang kedua adalah untuk mewujudkan keseriusan dalam keterlibatan pelajar. Macam mana pelajar membuat situ, adakah sambil lewa dan sebagainya. Tadi saya melihat ada pendekatan beberapa pensyarah yang menggunakan apabila sebagai contoh Ustaz Syahrizal katakan tadi, by end of certain lesson sebagai contoh, kena datangkan dengan poster sebagai contoh. Tetapi poster mereka itu harus di-upload di Facebook sebagai contoh, ataupun kalau mereka buat video tadi, video itu boleh diupload di YouTube. Jadi dan mesti open untuk open view untuk public. Jadi maksudnya itu apabila mereka rasa bahan apa mereka lakukan ini akan diperlihatkan, dipertontonkan oleh orang ramai, keseriusan itu dapat diwujudkan. Sekarang ini kita tidak mampu, ialah kita tidak boleh nak memaksa kan, sebab dalam social media adalah setiap orang berbeza. Jadi tetapi ini adalah salah satu cadangan yang saya lihat baik dan positif kerana di situ wujud keseriusan berbanding sebelum ini di peringkat awal apabila kita lakukan kerja ataupun assignment, apabila terus submit kepada kita, kita dapat lihat sedikit perbezaan berbanding jika mereka perlu tunjukkan di media sosial dan sebagainya supaya di situ ada wujud keseriusan dalam bahan yang mereka bangunkan. Baik, seterusnya saya ingin petik sedikit berkenaan dengan aspek penilaian yang Ustaz Wan katakan tadi.
Ustaz Wan alhamdulillah tadi telah menyentuh pelbagai aspek macam mana kita nak lihat kemahiran-kemahiran empat yang asas itu dinilai dengan platform yang pelbagai dan sebagainya. Saya tidak ingin menyentuh ke arah itu lagi, cumanya saya lihat wujud, sebab di sini adalah cabaran dan isu. Jadi wujud concern daripada pensyarah tentang isu yang Ustaz Wan katakan tadi juga adalah peniruan atau tiru. Okey, dari aspek tiru ini saya selalu juga utarakan bahawa face to face ataupun in time exam, seperti mana pelajar harus datang ke dewan exam pun boleh berlaku tiru. Jadi kita tidak harus menafikan. Di sini bukan saya nak kata okey tirulah, tidak. Cuma kita nak cakap kita boleh minimumkan ataupun mengurangkan tahap risiko tiru itu boleh berlaku. Antara lainnya adalah dengan kita mengurangkan mengambil middle range of timing. Kita tak boleh ambil terlalu sikit untuk kita letakkan timing kepada test kita sebagai contoh, sebab kita nak meraihkan pelajar yang mempunyai masalah internet dan sebagainya. Jadi kita ambil middle range, sebab kalau kita ambil terlalu panjang akan boleh berlaku di situ peniruan dan sebagainya. Jadi kita ambil jalan tengah. Jadi ini bukanlah sesuatu yang kita nampak, mungkin nampak remeh, tapi isu ini harus kita faham bahawa kita sudah cuba untuk mengurangkan risiko itu. Okey, tapi jika berlaku di luar kawalan itu isu yang lain. Jadi ini antara yang perlu kita utarakan supaya guru-guru juga apa yang di, sebab ini akan berkait rapat dengan kualiti. Orang akan persoalkan kualiti pembelajaran secara e-learning. Ini selalu kita dengar, sebab orang akan persoalkan e-learning, exam, tak apalah boleh buka buku, boleh ini semua. Jadi exam mudah untuk student boleh calling, boleh even buat video call sambil jawab exam. Jadi persoalan-persoalan ini harus kita tangani dengan mewujudkan dahulu solusi-solusi seperti ini, supaya dengan terkehadapan, masa hadapan, kita dapat mewujudkan penambahbaikan dari segi aspek platform dan pembangunan platform. Dan sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah satu eksperimen. Di peringkat dunia sendiri, ini adalah educational technology experiment yang secara tidak langsung mendesak kita secara tidak langsung. Jadi ini akan membawa kepada satu landscape pembelajaran, perubahan pembelajaran kita pada masa hadapan. Saya dalam bahasa mudah saya boleh katakan, tanpa berlakunya pandemik ini dalam keadaan yang berdesak, seperti mana Ustaz Wan katakan tadi, kalau tak berlaku ini dalam keadaan mendesak, jadi kita tidak akan pernah terfikir ada hikmah di sebaliknya. Hikmah di sebaliknya adalah untuk kita mewujudkan satu landscape pemikiran bagaimana PDP itu, flexibility, bagaimana kita harus integrasikan, dan bagaimana orang yang sebelum ini memang tak nak guna langsung e-learning itu boleh terbuka mindanya. Sebab terbuka sebab apa? Sebab wujud desakan di situ dan keperluan di situ untuk bagaimanapun mesti gunakan platform yang seperti ini untuk memberikan PDP yang terbaik kepada para pelajar. Jadi saya rasakan itu dahulu bagi pendapat saya berkenaan dengan cabaran dan isu. Baik. Jazakallah khairan Ustaz Akashah. Saya kira kupasan yang diberikan oleh tiga-tiga panel tadi dah memang kata orang komprehensif lah. Kalau pun kita tak katakan keimanan kita, saya boleh gunakan perkataan yang bawah sikit, iaitu kepercayaan kita. Kalau pun kepercayaan kita bukan kepada e-pembelajaran, at least letakkan keimanan ataupun kepercayaan kita kepada pembelajaran dan pengajaran norma baharu itu. Tidak semestinya e-learning, tetapi sesuai dengan pelajar kita tu sendiri. Saya ingin meraihkan rakan-rakan yang baru menyertai kita. Kalau tadi kita ada Ustaz Samar Zakwan, saya kira daripada Kementerian, Yusri Yus, kemudian ada Ustaz Izami Hasin. Terima kasih kerana menyertai kita. Saya kira sampai masa dan saya nak buka soalan daripada pendengar, saya ucapkan terima kasih kepada viewer yang masih lagi setia bersama kita daripada awal tadi. Ingat nak buat setiap setengah ni, rupanya dah pukul 12 dan nak dekat 2 jam. Tak sedar pun kan, panel-panel pun semalam duk tanya nak cakap apa, nak cakap apa. Bila dah bagi mikrofon, tengok je orang cakap. Tak boleh biduni nuktah. Kalau saya selalu baca thesis, kita kata kadang-kadang ada joke lah. Kita kata, Al-Arab yakuluna
Al-Hamzah kan, Al-Hamazat, dia tak tahu nak letak Hamzatul Wasal dengan Hamzatul Qata. Tapi kita tengok orang Melayu pula, dia tak boleh biduni noktah. Okay, ya tahaddatsuna wa yatakallamuna biduni noktah wala fasilah. Dan saya lihat, kalau saya boleh kumpulkan, saya ada catatan tadi, tapi bila Ustaz Wan dah sebut saya pangkah, bila Ustaz Akasha sebut saya pangkah lagi poin saya, bila Ustaz Syahizah sebut tadi saya pangkah lagi, banyak istilah-istilah buah-buahan tempatan keluar, buah-buahan luar negara, okay, luar negara ada keluar mango, ada keluar apple, ada keluar oren tadi, kemudian ada keluar jambatan daripada jambatan daripada ni, saya rasa itu kata orang metafora yang baik yang boleh kita gunakan, istiarah mustana'ah. Dan apa yang saya boleh rangkumkan dalam satu hikam yang saya boleh letak adalah kita boleh katakan an-nufus al-qawiyah, jiwa dan sanubari yang kuat ni, la ta'riful ya'sa, dia jiwa yang kuat, sanubari yang kuat ni, dia takkan mengenal putus asa. So kalau kita boleh pegang kepada hikam ini, dia akan menguatkan kita punya semangat untuk kita berikan ilmu kepada pelajar kita. Sebab saya punya poin tadi yang kalau saya boleh rangkumkan, kebaikan universiti menggunakan, ada pendekatan yang berbeza, ada pendekatan yang kita boleh guna sama. Itu satu. Kalau kita punya lecture 2 jam, janganlah kita letakkan Zoom kita tu 2 jam juga. Mungkin 10 minit hingga 20 minit yang betul-betul al-kalimat, al-miftahiyah tu kita push pada 10 dan 20 minit. Attention span pelajar tu tertumpu di situ saja. Kemudian selebihnya kita beralihlah kepada sesi tidak segera pula, supaya ada banyak lagi negosh boleh berlaku dengan pelajar-pelajar kita. Dan banyak tadi yang disebut berkenaan dengan penggunaan voice recognition, voice note, itu semua membantu maharatil arba'ah tu. Dan kalau kelas yang mempunyai pelajar yang ramai, 400, 600, mass lecture, macam mana kita nak buat? Kita boleh lantik co-pilot. Inilah masa untuk kita lantik co-pilot supaya dia bertindak sebagai Ustaz Ijal kecil, Ustaz mini untuk Ustaz Wan, dan Ustaz yang pembantu Ustaz Ustaz Musaid kepada Akasha. Jadi pelajar-pelajar ni sebelum dia tanya, sebelum lecturer tu menjawab, co-pilot ni akan menjawab dulu. Kita nanti validate dekat hujung saja. Janganlah kita senang-senang saja mengatakan gagilu, gagala yu gagilu, gagilu. Kita kata Google je yang tu yang salahnya sebenarnya. Tetapi sebenarnya kita biarkan co-pilot kita ni bekerja dahulu supaya kita pandangan dia diraikan. Tak adalah kita kata likulli su'al minat talib al-ustaz alladhi yujibuhu. Kita, tapi pelajar yang menjawab kepada pelajar, kita akan mensahihkan di hujung, kita validate balik data itu. Itu akan menjadikan engagement pelajar tu akan lebih meningkat lagi. Dan saya fikir kalaulah internet itu menjadi isu, kenapa kita tak pergi kepada saluran lain? Kita ada TV, kita ada radio. Kalau kita boleh push, kita ada departemen yang bagus di universiti kita yang boleh membuat frekuensi sendiri untuk TV dan radio, kenapa kita tak buat channel TV kita sendiri, tidak menggunakan internet, tetapi pelajar boleh ikuti di rumah walaupun dia tak ada internet, TV ada, kita buat saluran. Tetapi mungkin perkara ini ramai tak pernah fikir, tetapi kalau di negara-negara seperti India, di negara-negara seperti China, mereka telah memulakan perkara ini away long time ago. Without internet, they still can learn. Sebab saya percaya bahawa technology is always innocent. Teknologi tidak pernah bersalah. Tetapi yang tertakluk kepada pensyarahlah untuk bagaimana menggunakannya ke arah kebaikan dan demi memajukan pelajar-pelajar kita. Dan satu lagi saya lihat juga kerjasama antara fakulti dari universiti yang berlainan. Kita daripada Fakulti Bahasa Arab, datang daripada universiti yang berlainan. Kenapa UiTM perlu buat mubtada' wal khabarnya sendiri? Kenapa USIM kena ada mubtada' wal khabarnya sendiri? Kenapa kena ada tajuk yang sama dalam pada video yang berlainan? Bukankah lebih baik kalau satu video itu kita kerjasama? Ta'alum ta'awuni, kata Ustaz Khairul Hakimi tadi. Saya buat chapter 1, Ustaz Akasha buat chapter 2. So kita ambil 5 minit saya, 5 minit Akasha, 5 minit Ustaz Wan, 5 minit Ustaz Syarizal.
masa akan lebih singkat tapi boleh digunakan satu video untuk empat-empat universiti. Yang ni juga jarang diperkatakan, kita sibuk nak membrandingkan universiti sendiri. Saya tak kata di Malaysia lah, mungkin di luar negara, tetapi kita boleh ambil kata orang fawaid daripada situ. Dan saya kira kita melihat daripada kacamata an-natiqin al-lughah arabiyyah lin-natiqin bighairiha. Bahasa Arab bukan penutur jati. Saya lihat ada ruang nanti kita boleh jemput pelajar-pelajar mungkin daripada min Mos, min Urdun, min Suria. Kita lihat pula gabung jalin, kita bandingkan dirasah apa muqaranah contohnya antara universiti dalam dan luar. Mungkin kita akan lihat di sana nanti ada wajhatun nazar ataupun pandangan-pandangan yang berbeza. Kita kata universiti di Malaysia, saya sama je sama, tapi nanti kalau kita lihat daripada aspek berbeza, pasti pandangan juga akan berbeza. Baik, saya terima kasih Ustaz Muhammad Hazwan Abdul Rahman kerana join kita. Saya nak bacakan soalan daripada Ustaz Taqiyuddin Taqi daripada UMS. Status bahasa asing di UMS termasuk bahasa Arab sama seperti di UMK. Khusus-khusus bahasa tersebut menjadi subjek wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar tempatan sama ada Muslim dan non-Muslim dengan syarat mereka mempunyai zero basic. Soalan pertama, adakah PDP dalam talian mampu menawarkan kualiti yang setaraf dengan PDP secara fizikal? Tadi rasanya Alhamdulillah dah disentuh, pastinya tidak. Dia kita membandingkan, you know, we kata orang kampung saya, we compare between apples and mangoes ataupun apples and oranges. Pastinya tidak, tetapi ada titik-titik persamaan, aujuh ikhtilaf ataupun aujuh at-tashabuh. Itu perlu kita ambil dan disebutkan tadi ya, bagaimana Ustaz Wan sebut, kalau untuk di UNISA pun ada sebenarnya untuk non-Muslim, tetapi bagaimana pendekatan mereka ni. Sebab kita kata bahasa Arab ni bukan untuk orang Islam saja. Kalau di Mesir, di Jordan, orang yang daripada Katolik, daripada Coptic sebenarnya, mereka menggunakan bahasa Arab bukannya untuk tujuan agama, laisat lil ibadah, tetapi memang untuk lil ittisalat, ittisalat. Okey, dan soalan yang kedua, bagaimana cara berkesan untuk meningkatkan minat? Tadi pun dah disebutkan juga berkenaan dengan minat, bagaimana kita nak, of course kalau sesuatu benda tu kita nak wujudkan minat, kita kena tahu dulu apa keperluan dia. Bila keperluan dia telah dipenuhi, demam ke apa ke, kelas tu buatlah secara apa pun, pelajar akan hadir tanpa gagal. Walaupun dia tak sihat dan sebagainya, ustaz saya minta maaf ustaz, saya akan datang tapi lewat sikit. Lihat bagaimana pelajar bersungguh-sungguh sekiranya keperluan dia dipenuhi. Bagi saya, minat akan datang sekiranya keperluan stakeholder ataupun pemegang taruh, kata bahasa Melayu pemegang taruh ni, dipenuhi. So secara ringkaslah. Cuma soalan yang daripada Ustaz Muhammad Amnan ni, saya rasa kita boleh buka. Kerana dia tanya, Ustaz-ustaz dan Prof, saya nak tanya apakah tools cadangan ataupun Baramish Hasubiyah untuk mereka yang tidak memahami maksud Baramish Hasubiyah ni, bermaksud application sama ada daripada komputer ataupun daripada handphone, App Store ke Play Store ataupun software. Okay, yang sesuai untuk digunakan untuk pengajaran subjek-subjek turaf seperti nahu, saraf, balaghah. Saya termasuk juga yang Ustaz Ijaz sebut tadi, subjek al-adab. Okey, abyad syariah yang boleh kita aplikasikan untuk menarik minat pelajar dan boleh mereka membuatkan mereka faham. Kalau Ustaz Wan dah sebut tadi adalah platform sebagai dia punya wasit ataupun dia punya medium, tetapi ini kita nak tumpukan kepada application yang memberikan input yang memang dah ada dah dalam tu. Saya rasa selain daripada Maktabah Syamilah yang memang masyhurah fi anha'il alam, mungkin kita boleh cadangkan tidak terikat kepada nahu, saraf dan balaghah saja. Mungkin ada Baramih Hasubiyah al-ukhra yang boleh dicadangkan oleh Ustaz. Kira saya buka mic untuk mana-mana panel yang nak beri pandangan untuk soalan Ustaz Muhammad Amnan. Silakan, fadhalu. Saya dari sudut secara spesifik, kalau ada apa tu Baramish yang tertentu ni, Baramish Hasubiyah, saya kira yang bila disebutkan turas ni, antara yang
yang mudah untuk kita dapat gambaran. Macam saya kata tadi, kalau untuk balaghah ada untuk puisi Arab, banyak sebenarnya laman web secara percuma yang menghimpunkan contohnya puisi-puisi Arab daripada al-usur al-mukhtalifah daripada zaman jahili lagi. Banyak, cuma kita pilihlah apa yang bersesuaian dengan apa tu kita punya subjek. Tak semestinya ngajar semua, tapi maksudnya ada benda-benda tersebut. Kalau daripada tempatan macam saya sebut ED1 yang diusahakan oleh Profesor Dr. Rahmah, itu saya kira dari sudut puisi Arab lah. Dari Nahu, saya kira kalau taklah kira Baramis yang fasa, tetapi kalau kita type di Google tu terlalu banyak, sama ada daripada kita Malaysia, Dr. Hamimi pun ada share beberapa hari ini tentang bahasa Arab. Kalau tentang Nahu, type tadi kita nak belajar tentang fi'lul amri atau al-af'al fi lughah Arabiyah, banyak kita kata maktu'at, video yang kasidah yang pendek-pendek yang biasa orang share. Jadi saya rasa itu juga boleh kita manfaatkan lah, untuk selain daripada membaca kitab, apa yang ada dalam kitab. Dan seperti yang saya sebut tadi, kita bukannya ambil dan telan. Of course ini tugas guru. Di situ macam saya kata, kalau kita ada dua sumber orang cerita tentang fi'lul amri telan nahu, ada dalam kitab, contohnya kitab Syarah Ibn Aqil contohnya, kan yang sama. Cuma apa yang lebih di sini, apa yang kurang di sini. So daripada compare and contrast tu, kita buat perbandingan tu, saya kira pelajar akan dapat satu gambaran yang jelas tentang tajuk tersebut. Dan saya kira lebih lekat di kepala berbanding dengan hanya menyampaikan benda yang sama saja. So bila ada beberapa sumber, pastinya orang ni akan cakap benda yang susunannya begini, ya, ini tak penting, ini dia explain. Yang video kedua dia explain contoh-contoh yang lain, paling tidak contoh yang berbeza. Maka kita akan dapat satu ilmu yang saya kira tak lari daripada apa yang terdapat dalam kitab Turas. Itu je benda-benda yang saya faham lah. Jadi secara spesifik Baramish Hasubiah ni saya kurang pastilah, tapi untuk puisi saya kira laman web yang mengumpulkan puisi-puisi Arab sangat banyak, dengan syarahnya, dengan mufradatnya, maknanya mufradat, dengan kita kata al-anawsir al-balaghiyah. Cuma kita kena terus explore lah, dan tugas guru untuk apa kita kata mengimbangi kalau ada perbezaan di sana sini. Saya kira itu sedikit daripada saya. Okey, kalau ada tambahan sila. Okey, saya menjawab soalan ini. Memang kalau kita tengokkan kepada kitab Turas, kita nak cari Baramih Hasubiah ataupun Tatbiqat Hasubiah, aplikasi komputer ataupun web mobile app yang relate dengan Turas ini, contoh nak belajar Nahu, nak belajar Sorah, memang secara spesifiknya mungkin dari segi nak belajar secara, contoh kita tekan apps terus ada, belum ada lagi kan. Kalau ada pun dari segi secara teori, nazari saja, apa macam mana dijelaskan dalam kitab. Tetapi ini ada, this the right time. Kita tahu banyak ada web, al-mawujudah, komputer. Banyak sangat web tools yang kita boleh bangunkan menggunakan platform tersebut. Inilah masa untuk orang kata muhajirin an-nahw was-sharaf kan, syaraf-syaraf ini untuk berinovasi dalam orang kata baling burung sekali baling tu dua kubu mati kan. Maknanya orang kata pertama kita buat untuk tujuan kita bangunkan untuk tujuan PDP kita kan. Yang kedua kita buat masihlah kita nak berinovasi. Dan saya pernah jumpa satu orang pengguna, saya suka guna H5P. Saya selalu share H5P. Dekat UFK pun saya kata gunalah H5P. Sebab di situ kita boleh ada package yang kata, kalau katakan Nahu ni perlu kepada wazifi, kita bukan baca saja, kita perlu faham dan kita tatbik. Nah, bila kita faham kita tatbik, dan dalam aplikasi yang sedia ada, yang sangat simple dari segi step dia, bukan kata melibatkan development process yang orang kata balik tabir, technical team, coding apa, tak perlu.
dia hanya kita sediakan bahan dan kita buat kepada pelajar, pelajar boleh terus guna. Dan boleh, dan kita ada rakan dari UMT, dari Ustaz Zaki pernah convertkan H5P content itu menjadi mobile application. Walaupun kita nampak benda tu apa dia convert macam, tapi itu satu inovasi yang sangat sangat bagus. Dan dan peluang ini perlu digunakan untuk, kalau kata belum ada lagi, inilah time untuk kita guna. Dan sebagai contoh, sekarang ini dah ada game based learning dan teori di game based learning yang dah lama dipraktikkan. Mungkin bahasa Arab juga akan ada, akan lahir lepas ini insya-Allah. Pakar digital game based learning. Dan bagaimana untuk orang kata nak create-kan satu al-am al-lughawiyah, belajar bahasa tu, belajar nahu menggunakan elemen game, permainan. Maknanya kalau dekat yang Ustaz Ijaz sebut tadi tentang website-website yang cerita tentang teori, nazariatnya, apa semua, perbahasannya, apa semua. Dari perbahasan itulah kita convertkan kepada elemen yang online terbaru, iaitu kita ada satu inovasi di situ, iaitu kita convertkan dalam bentuk game based ini. Bagi contoh, saya ambil satu satu package dalam H5P, kita panggil branching. Branching element. Branching element ini adalah untuk halil muskilat, iaitu problem solving. Jadi sebagai contoh, kita bagi satu kalimah Arabiah dan kita suruh dia buat dalam ilmu saraf dia tu kan, dia punya mustaqat dan sebagainya. Dan dari situ kita boleh buat contoh belajar daripada kalimah asal dia, contoh fa'ala. Bagaimana boleh berlaku fa'ala ini bila dia berpustak, istiqatkan dia tu kepada bermacam-macam perkataan dan bermacam-macam makna, berbeza makna. Dari situ, konsep branching elemen ini dalam HIT itu dia wujud, dan syarah-syarah boleh boleh, orang kata boleh ambil kesempatan ini. Itu yang penting, ambil kesempatan ini selain untuk menyediakan bahan, sudah terdapat web tu, aplikasi yang sesuai yang kita boleh seiringkan dalam konten bahasa Arab. Biasa inilah masa. Dan untuk menjawab soalan tadi, saya kata untuk kita yang ready dah, mungkin soalan Dr. Fahmi sebut tadi, yang ready tu mungkin tak banyak kan, yang dah buat. Tapi kalau yang tak ada tu lah yang kita nak adakan. Yang tak ada lah kita nak ada. Inilah masa untuk untuk orang kata perbanyakkan lagi inovasi. Hatta nak pergi inovasi, ada orang pernah guna dekat IUCL di Sarawak 2019, Dr. saya share, menggunakan satu package sahaja di satu package H5P sahaja pembelajaran bahasa Inggeris. Saya ingat daripada Talis University, saya credit sikit. Saya memang teruja belajar matematik. Sorry, belajar matematik menggunakan H5P. Dan dia buat kajian, dia bangunkan, dia test penggunaan dan memang berkesan, dan dia layak untuk dapat award yang layaknya. Dan itu satu inovasi. Tak semestinya kita bangunkan satu aplikasi yang from scratch. Sebab kita bukan pakar dalam bidang ICT. Kita hanya untuk mengkata instruksi bahasa Arab dalam teknologi. Itu saja. Jadi ambillah peluang ini untuk sama-sama kita kata mengangkat martabat bahasa Arab di Malaysia khususnya. Terima kasih Ustaz Wan Abdul Aziz. Ustaz Kasha, ada Fizia dah? في ولا لا حد الان ما في اساس وافق بشده Okay, saya ucapkan terima kasih pada viewers kita, Ustaz Rushdi Al-Jawhari, ustaz saya ni, Dr. Fariza Khalid daripada UKM. Alhamdulillah banyak sifu-sifu yang menonton anak-anak buah mereka ni sedang bermain bola di padang ni, empat orang ni. So kita sambil kita membincangkan, kita juga memberitahu bahawa kita ni menghormati guru-guru kita. Tanpa mereka ni, siapalah kita pada hari ini. Cuma niat kita adalah untuk kita mewacanakan perkara ini. Kita nak buka diskusi supaya orang nampak bahawa pergerakan bahasa Arab ni di Malaysia ni aktif seperti bahasa-bahasa yang lain juga. Dan orang cerita pasal CFR, kita tahu CFR. Orang cerita pasal 4IR, kita tahu 4IR. Kita tahu nak guna augmented reality, kita tahu nak guna virtual reality, kita tahu nak guna tools. Orang kata pasal pedagogi, Turku Tadris, kita juara juga dalam Turku Tadris. Jadi saya kira untuk baki penutup ni, dah pukul 12.25 dah ni, takut ada yang dah lapar. Siapa yang puasa ni, tak apa, sabar sikit lagi. Saya berikan sekitar 30 saat lah
tak nak lama-lama untuk setiap panel beri penggulungan, tak nak lama-lama, 30 saat kalau lebih saya mutekan mic dia nanti. Okey, silakan dulu kita start, tapi saya nak start daripada panel yang ketiga. Saya nak tak nak sebut panel terakhir, nampak macam corot sangat. Saya nak mula dengan panel ketiga. Ustaz Kasha, silakan. Baik, untuk penggulungan kita pada hari ini, alhamdulillah kita telah lihat bagaimana senario yang berlaku di universiti dan bagaimana kita boleh adaptasikan di peringkat universiti masing-masing ataupun di peringkat sekolah sekalipun. Dan cabaran dan isu ini, sebagaimana saya katakan tadi, jangan terlalu kita fokus pada masalah, tapi setiap masalah kita akan datangkan dengan solusi, insyaAllah. Jadi sama-sama kita jayakan PDP Bahasa Arab dalam keadaan situasi sekarang, insyaAllah. Hayakumullah wa bayakum, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Aswan. Bismillah. Akhir kalam saya, dalam situasi yang ada pada hari ini, nak tak nak kita perlu terima. Dan e-learning, e-pembelajaran, apa saja metod penyampaian dan juga metod pentaksiran dilakukan, selagi mana bahasa Arab boleh diangkat, dimartabatkan dan proses PDP boleh berjalan dan objektif pembelajaran boleh dicapai, dan itu adalah amanah kita, laksanakan sebaik mungkin. Dan inilah peluang untuk rakan-rakan dan juga teman-teman untuk kita sama-sama melihat bagaimana teknologi boleh bergerak seiring dengan dalam bidang bahasa Arab yang kita cintai ini. Jadi terima kasih Dr. Sunil Kamimi dan juga rakan-rakan panel. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalla ya Basha, Syahrizan. Tak boleh lebih 30 saat saya nak bersyair lagi ni. Yang tu boleh buat boleh buat rakaman lain yang tu. saya kesimpulan akhir, saya nak fokus kepada pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian dalam bahasa Arab, dalam mendepani situasi kita menggunakan media pembelajaran, mengikuti pembelajaran dalam atas talian. Nak tak nak, saya nak menyuruh pada pelajar saya dan kita semua, terutama pelajar bahasa Arab, adab sebagai murid kepada guru itu tidak sekali-kali terpisah dalam proses pembelajaran. Kita tak boleh nak, para pensyarah tak boleh nak kekang 100% supaya anda tidak meniru. Tapi mengapakah anda mengambil peluang tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia begitu? Siapa yang rugi? Nanti anda juga yang akan rugi. Jadi saya rasa dari sudut adab, kadang-kadang saya dapat juga kawan-kawan kongsi bila online secara guna webpad dan sebagainya, rupanya dia tak ada depan, dia tak ada depan komputer, dia pergi buat kerja lain. Saya kira perkara ini berbalik kepada diri sendiri, bagaimana memahami bahawa walaupun secara dalam talian, kalian bersama dengan guru, dan itu adalah satu, saya kira, situasi yang pasti ada keberkatan. Jadi jangan cemarkan keberkatan ilmu tersebut hanya dengan kita menjadikan alasan bahawa ini online, masing-masing boleh buat hal sendiri. Jadi ambillah peluang ini. Semua kita berhadapan dengan cabaran, semua orang ada hadapi cabaran tersendiri. Tapi untuk anak muda, saya juga muda lah, saya nak kongsikan dua bait syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, "Wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati." Siapa yang tak pernah rasa periknya belajar ni, sekejap pun tak pernah, bersaya hidup dia akan diseluruhi dengan kejahilan. So jangan jadikan pandemik COVID-19 ni sebagai satu isu kita nak berada dalam keadaan kejahilan. Wa man fatahu ta'lim waqta shababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Siapa yang waktu muda dia tak nak belajar sungguh-sungguh, percayalah bahawa orang macam ini layak untuk dia kita angkat takbir 4 kali, kerana bagi kita faham bahawa hanya jasad aja yang boleh kita nampak, dia tak ada roh remaja, syabab tu tak ada. Oleh itu marilah kita manfaatkan situasi ini untuk kita memperkasakan bahasa Arab dalam diri kita dan juga PDP Bahasa Arab di Malaysia, insyaAllah. Aku lu matasma'un wa astagfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Wabarakallahu fikum. Alhamdulillah kita dah mendengar intipati daripada ketiga-tiga panel. Alhamdulillah selesai dengan jayanya Forum Norma Baharu PDP Bahasa Arab Manifestasi Pensyarah Muda yang mengumpulkan tiga panel daripada UNIZA, UMK dan juga UITM. Baik, saya nak mewawarkan kepada viewers kita bahawa wacana ini tidak akan terhenti di sini. Saya mempunyai
pandangan saya mempunyai plan selepas ini, future plan, iaitu kita nak jemput juga panel-panel lain bercerita berkenaan dengan penyelidikan, bercerita dengan mungkin menceritakan, membincangkan tentang penilaian akhir dan juga bagaimana persepsi-persepsi pensyarah senior ataupun yang dah kata orang ni dah lama dah mengajar. Mereka ni melihat transformasi ni daripada tahun 90-an, 2000 dan juga daripada Gen X, Y, Z. So banyak mungkin ada sisi-sisi lain yang mereka boleh kongsikan. Dan insyaAllah seperti yang disebut tadi, inilah masa untuk kita mencipta, bukan lagi hanya menjadi consumer tetapi to produce. Okay, kita bukan jadi, kita gabungkan consumer dan producer menjadi prosumer. Maksudnya kita bukan hanya consume tapi kita produce juga. Sebab buat kadang-kadang kita tak perlu pun mencipta from scratch, kita gunakan saja third party dan kita masukkan elemen nahwu sharaf dan kita menggunakan flavor kita sendiri, flavor tempatan. Kita yang tahu pelajar kita macam mana, mungkin video-video daripada negara Arab tu sesuai untuk segmen ini, tapi untuk non-Muslim kita kena buat, kita kena reuse, kita kena copy, kita kena revise semula bahan-bahan tu supaya dia lebih segar dan menempati. Kadang-kadang video kita bagi non-Muslim, kita bagi khutbah Yusuf Al-Qardawi, lepas tu dia kata I hate Arabic, kita salahkan pelajar. Padahal kita tak cuba kita untuk pelajaran non-Muslim, kita bagilah yang mudah dulu, mungkin Syekh Rizal punya apa khitabah dulu, janganlah terus bagi Syekh-Syekh yang terkemuka kan. Jadi itu kita kena tahu tahap-tahap. Jadi kalau Ustaz Syarizal tadi share kata-kata hikmah ni Imam Syafi'i, saya nak share satu kata hikmah yang saya kumpulkan di dalam buku Kata-kata Hikmah Terindah terbitan DBP yang kami buat. Apa kata Al-Hakim di sini ataupun kata-kata hikmah ni, kata dia hirfatul mar'i kanzun lahu. Okey, ataupun dia kata kemahiran seseorang itu kanzun lahu, merupakan aset berharga baginya. So inilah tujuan kita mempertingkatkan kita punya kemahiran, ilmu kita daripada masa ke semasa, kerana the best way to predict the future is to create it. Cara kita nak untuk meramal masa depan adalah untuk menciptanya. Baik, saya rasa setakat itu dahulu. Syukran jazilan. InsyaAllah kita berjumpa dalam narakum insyaAllah fi halakatil ukhra. Wa barakallahu fikum. Nastaudi'ukumullah. Wa nahtatim hadhal liqa'. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.